harian lah. Dari Pak Karo, izin Pak. Pak ini Pak menanggapi kejadian di ya, kami mengutuk keras itu tindakan-tindakan yang biadab, yang tidak punya rasa perikemanusiaan sama sekali. Dan perlu digarisbawahi bahwa tindakan mereka selaku CPNS dan PNS tidak ada hubungannya satupun dengan IPDN. Jadi jangan lagi menyebut angkatan 30-29, nggak ada itu. Mereka sudah lulus, bukan praja IPDN. Ini yang perlu kami tegaskan, bahwa mereka berlaku atau melakukan tindakan biadab. Itu yang harus tindak keras oleh aparat yang berwajib. Karena sudah melakukan penganiayaan tanpa ada perlawanan. Ini yang kami lakukan dan kami nyatakan. Arahan Menteri Dalam Negeri sudah jelas bahwa tidak boleh ada kekerasan lagi di dalam IPDN. Sejak 2019, alhamdulillah sudah tidak ada lagi terjadi kekerasan. Sehingga tolong jangan dikait-kait dengan IPDN. Mereka bukan praja IPDN. Tidak ada lagi ya angkatan 29-30, tidak ada itu. Itu ketika dia menjadi mahasiswa. Setelah itu tidak ada lagi penyebutan angkatan itu. Kami mohon kepada teman-teman pers untuk bisa membedakan itu. Bukan alumni IPDN. Maaf, bukan praja IPDN. Mereka sudah lulus. Dan itulah ketentuannya ditindak dan diproses oleh aparat penegak hukum. Menteri Dalam Negeri sudah jelas dan tegas bahwa di IPDN nol, zero kekerasan. Pak, ini beberapa tahun terakhir Pak tidak sama sekali tidak ada kejadian kekerasan di kampus IPDN ya Pak ya. Mm-hmm. Mungkin untuk mengantisipasi hal kejadian di Lampung ini, mungkin untuk pembinaan ke praja IPDN mungkin seperti apa Pak? Pembinaan di IPDN terus meningkat dari hari ke hari. Dari 2019 sudah ditegaskan tidak ada lagi zero kekerasan. Sampai sekarang juga sudah kami melakukan tindakan yang humanisme terhadap mereka, pembelajaran yang lebih ketat, dan juga kurikulum yang lebih baik lagi. Itu kita tata dengan baik. Bisa dijelaskan ya alasan yang beredar itu katanya kan korban tidak mengikuti kontingen. Itu seperti apa sih Pak? Di IPDN atau STPN tidak mengenal kontingen. Jadi kalau menurut pemberitaan, kontingen itu kan asal daerah pendaftaran. Di kami tidak mengenal itu. Perlu kita ketahui NKRI ini berdiri atas semangat generasi muda. Ada yang Java, yang Kalimantan, yang Papua, yang mana saja kan. Sumatera menjadi satu untuk NKRI. IPDN sama. Awal pembentukan STPN adalah penggabungan dari 20 APDN yang ada di Indonesia. Ada di APDN Sumut, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Mereka digabungkan jadi satu oleh Pak Rudini menjadi STPDN. Kenapa? Untuk memberikan pelayanan yang sama, model yang sama, dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat seluruh NKRI. Dan mereka penempatan juga disebar. Dari Papua penempatan di Semarang, Semarang penempatan di Kalimantan, Jakarta penempatan di Papua, disebar. Bahkan ketika menjadi berubah jadi IPDN pun, kami punya kampus-kampus daerah yang akan melatih kearifan lokal bagi seluruh praja di NKRI ini. Di kampus-kampus daerah pun yang ada misalnya Sulawesi Utara, di sana prajanya juga praja dari seluruh NKRI, tidak hanya dari Sulawesi Utara. Yang di Papua juga praja dari seluruh NKRI. Yang ada di Sumatera Barat juga praja dari seluruh NKRI. Jadi kita tidak mengenal lagi atau namanya apa namanya kontingen itu nggak ada. Kita tidak mengenal itu pun dan tidak pernah dibentuk di dalam lembaga ini. Mereka bentuk sendiri dan menurut saya itu sangat malah banyak sekali mudaratnya. Tidak benar kalau dia mengatasnamakan itu. IPDN tidak pernah mengenal dan tidak pernah membentuk apa namanya kontingen. Berarti istilah kontingen sudah tidak ada apa ya? Tidak, dari awal memang tidak ada itu. Itu kan bikinan mereka-mereka sendiri gitu. Terus cuma diserahkan ke yang berwajib ya? Ya, bahwa yang pelakunya adalah kepala bidang. Dan menurut informasi dia melaksanakan kegiatan tersebut setelah jam kantor. Nah itu sudah dari Pemprov Lampung juga sudah memberhentikan yang bersangkutan atau menonjobkan sambil menunggu pemeriksaan dari aparat berwajib. Saya dengar hari ini dia diperiksa di Polres. Nah ini sangat memalukan aparat PNS yang ada di Lampung dan juga mempermalukan aparat Kemendagri dalam artian PNS di Indonesia. Bertindak biadab dan bodoh, ceroboh, sangat kejam dia. Mestinya seorang kakak itu kan dengan adiknya yang memberikan pelayanan, pembimbingan, bukan menghajar, bukan menganiaya. Di Lampung sendiri ada berapa sih Pak lulusan yang kemarin? Ya, di Lampung, yang ditempatkan di Lampung ya, ada magang, proses magang ada 49. Satu orang menjadi mahasiswa LPDP, yaitu persiapan untuk ikut seleksi luar negeri. Sehingga ada 48 orang yang magang di Lampung. Dari 48 tersebut, hanya 6 yang diundang oleh kepala bidang tersebut. Dari 6 tersebut, satu karena wanita dikembalikan. Masih ada 5. Nah, itulah yang kemudian terjadi berita-berita tersebut. Itu ada kesalahan yang sangat fatal dan
sangat biadab, sangat apa ya, sudah kita udah nggak bisa mentolerir hal itu dilakukan di kantor, di luar jam dinas, melakukan tindakan yang sudah mengarah ke pidana. Ini sudah salah sekali dan dia patut kalau Pemprov Lampung kemudian menonjolkan dan memeriksa lebih lanjut dari moral etikanya dan apa namanya psikologi udah nggak bagus anak itu. Saat ini tersangka sudah diamankan atau di mana? Saat ini sedang pemeriksaan. Informasi dari Inspektorat di Provinsi Lampung dan Kepala BKD hari ini dia diperiksa di Polres. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.